Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kula niku nate maca cerita nggih soal donga. Saman nate mireng critane Laila Majnun nggih. Laila Majnun. Laila Majnun niku niki namine jenenge Majnun. Namine Qais Ibnul Mulawih, nama asline. Qais Ibnul Mulawih, tapi karena gendengi Laila, diarani wong Arab nek juluki Majnun Laila. Wong sing gendengi Laila. Karena masuknya cerita Majnun Laila itu masuk ke Indonesia itu dari apa? Film India dan bahasa India itu Majnun Laila, niku lek dilebokno teng bahasa Indonesia dibalik Laila Majnun. Ya ngoten. Jadi sing Majnun duduk Lailane. Sing Majnun itu sing lanang. Qais niku gendeng tapi waras, aneh kan. Sing jenenge Qais iki kadung ngendeng gendengi Laila niku sampai bapak niku bingung. Sampai dia sudah semacam putus hubungan dengan orang tua. Rupane nggih pun gendeng wong tua wis ora patek ngakoni lah piambake ya wis ora patek ngreken mbek wong tua. Suatu ketika jenenge anak tetap anak ya, masih awes jenenge putus gak ngereken ngoten nggih. Bapak tetap donga. Suatu ketika bapake Qais niki donga teng Multazam. Pojoke Ka'bah niku teng Multazam donga. Ya Allah Gusti, dos pundi niku Qais kok stres ngoten neng kleng turut-turut dalan sing diceluki mboten enten sanes jenenge Laila mawon. Tapi syairnya bagus-bagus itu. Gendeng tapi lek gawe syairan apik. Di antara nanti kok enten syairane sing enten. Saya itu paling suka kalau ada nama itu yang mirip namanya Laila. Sampai waktu itu yang paling senengnya saya senengnya adalah waktu malam. Mergo malam itu bahasa Arabe Lailatun gitu lagi. Jadi waktu yang paling saya senang itu waktu malam. Karena apa? Nama waktu itu sama dengan namanya kekasih saya. Gendengi Laila. Sampai enten ya mbak niku kalih pemuda-pemuda ngriku, pemuda desa ini si Laila. Setiap kali ada Qais lewat di situ, maka diusir oleh pemuda-pemuda setempat. Maka dia sumbar dengan syairnya. Kalian bisa mengusir saya dan menghalangi saya untuk tidak ketemu Laila, bahkan bisa mengeluarkan saya dari kampungnya Laila. Tapi ingat, syair-syairku ini tidak kamu bisa bendung, pasti akan didengar oleh Laila. Dulu mungkin syair ini ngoten iki. Termasuk kali kok bapak ndonga niki. Ngamuk-ngamuk tapi ya bapak. Bapak ndonga ya Allah, ini bisa paringi waras anak kula niki. Lah kok akhirnya piye pengen ndonga gendeng. Bapak yang ngalih ke Multazam dan itu ya Allah, mugi-mugi dungane bapak kula, dungane kula ben waras niku ampun-ampun kabul ke Gusti. Kula seneng Gusti, kula gendeng ngeten iki penak Gusti, mergi kula gendengi Laila, kula menikmati kegendengan ini. Ini gendeng apa ora, teman? Nah, dari situ maka uang ini selalu bertempur dalam psikologis, gak ada kesin apa, gak ada sinkronisasi. Sing sita donga abek, sing sita konter donga maneh. Nah, kapan iso dijabahi? Akhirnya kalau Allah paling ora iso ora usah dijabahi karo. Ngene ngoten. Nah, losongo niku kalau panjenengan nek kepengin mandi jurane, aja sampai tukaran mbek dulure, ora usah memutus hubungan karo dulure. Ini ku apeke akibate saiki sampean puas iso juta karo dulur. Sok ibu anak untuk mesane. Karena niku sing hati-hati. Aja mung nuruti kepuasan tapi merugikan yang lebih besar lagi. Iso tarung, iso tukaran perkara yen bae tukaran lagi itu. Itu sae. Tetep mumpung sik saminganune di samping rugine apa? Rugine wong sila apa memutus hubungan keluarga itu kerugiannya adalah durane gak mandi. Iki dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wacan wonten hadis semalam dawaken hadis sing kan dipun riwayataken dening sahabat Anas saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawaken ma min da'in yad'u
illa istajaballahu lahu da'watahu aw sarrafa anhu mithlaha su'an aw hatta min dunubi biqadriha ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahimin. Tidak ada seorang pun yang berdoa kecuali Allah pasti akan mengijabahi doa itu. Pasti. Atau Allah pasti akan memindahkan, akan memalingkan kejelekan-kejelekan, kerugian-kerugian yang akan menimpa dia yang setingkat senilai dengan doa itu. Atau di hati sing sedih bau buatan dijauh ke, atau Allah akan menghapus catatan dosa yang menurut Allah dosa itu seukuran dengan doanya itu. Jadi cara dungane kuwi lek dinilai sak juta, dungane sing rego sak juta dibusek. Malam ya tubi izmin, selama dia tidak berdoa dengan dosa atau tidak berdoa dengan sikap untuk memutus hubungan keluarga. Qati'atu rahimin. Kesimpulannya, yang namanya ijabah pemberian dari Allah itu pasti dijamin oleh Allah, pasti. Cuma kita manusia jangan ikut-ikut menentukan kepastian itu akan datang kapan. Ini ku duduk bagian sampean. Jadi kepastian itu akan datang kapan, terus bentuk kepastian itu akan diberikan dalam bentuk apa, kan gak sakarepe sing duwe to gitu. Sakarepe sing duwe. Jadi kudu hati-hati kalau panjenengan. Mula nampun kesusu. Ampun kesusu aja putus asa. Malah Rasulullah dengan tegas menyatakan yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjil wa yaqulu qad da'awtu falam yustajabli. Seliramu kabeh kuwi lek donga mesti dijabahi karo Allah. Selagine seliramu kabeh ora nyusu-nyusu. Aja gege mangsa. Aja sampe ana sing ngomong kaya kulo qada'tu falam yustajabli. Aku wis donga tapi ora diparingi. Sekali sampean wis menfonis aku wis donga tapi gak diparingi. Iku sing ngene dudu Allah sing ngene kuwi dhewe. Lah wong Jawa nunan-nunan mandi ulune. Iki kadhesane sing ngwatakne ngeten. Ana inda zanni abdi bi. Ingsun saya itu sesuai dengan dugaan hamba terhadapku. Jadi aku dinyono orang ijabah ya gak tak ijabah ya mesti nyono dhek. Lah dene dhek nyono aku ijabah ya tak ijabahi. Makane lek nyono ten Allah niku sing apik mawon. Aja pisan-pisan nyono sing elek. Lah belajar nyono sing apik niku. Niku lek mboten dilatih atine resik. Sifat-sifat sing elek. Akhlak-akhlak sing mazmumah. Niku mboten dilaki, mboten dilatih, angel niku. Angel. Tapi lek kula panjenengan latihan belajar ngresiki atine, belajar akhlak sing elek-elek niku dihilangi, sing apik-apik dilakoni, terus ingat kepada Allah, terus menyadari diri bahwa saya itu hamba Allah, terus menerus begitu. Nanti lama-lama itu akan mudah husnudzon kali Allah.